kan dari apa namanya seluruh tanah air ya, dari 30 provinsi, dan 1.200 kumpul untuk bersama-sama bersatu memperjuangkan dapat juga apa kita juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa supaya menjadinya sinergi dan kolaborasi sama relawan. Dan alhamdulillah juga dari Partai Nasdem ada Dewan Pakar, Profesor Dr. Lalu Sudar Madu, ini juga memberikan spirit semangat supaya kita bergerak secara masif, secara struktur dan harmonis. Suara Anies Baswedan semakin menjadwal berapa ya, artinya kita akan berusaha berupaya dari seluruh relawan semaksimal mungkin karena kita berkomitmen yang sama untuk memenangkan kampanye terkait dengan hasil survei dan sebagainya. Kita kembalikan kepada profesional, kepada mereka yang memang aktif, tapi kami semua relawan majukan kita mendukung yang menang. Tes X sekali lagi kepada Bapak Ibu Ketua Relawan atau KSB-nya atau anggotanya yang belum memberikan tanda tangan deklarasi ikrar bersama tadi, segera datang ke sumber suara atau ke meja depan. Sekali lagi kita pada Bapak Ibu KSB Ketua dan Bendahara Relawan yang belum tanda tangan agar segera maju ke meja depan. Belum dapat tempat pekerjaan, maka dari itu kita sama-sama bekerja sama. Dan alhamdulillah dengan bagi yang masyarakat yang hadir, banyak kita di belakang acara kita ini. Sebenarnya dari Jatuh itu sendiri beberapa di provinsi. Ya, kita memang bergerak di seluruh provinsi kabupaten kota. Kebetulan baru terbentuk ya lebih kurang hampir setahun ya. Nah, sehingga kita bergerak terus supaya memberikan apa inspirasi dan masyarakat juga memberikan dukungan supaya terjadinya kebersamaan di situ untuk mengangkat ekonomi ke masyarakat. Kegiatan ini ke sendiri itu dihadiri oleh siapa? Alhamdulillah Bapak Jenderal Kepala Badan Intelijen Strategis KBAIS, ada juga Kabupaten Nasdem Profesor Dr. Lalu Sudar Madu, ada juga Umi Ayu Alwi Aljufri Dewan Pertimbangan dari Kabupaten Nasdem, ada Dewan Pakar PKS ya Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Eka Bunda, ditambah lagi ada Bang Refli Harun Pakar Hukum Tata Negara yang cadas itu, dan ada juga Mayor Saleh, beliau itu adalah seorang pergerakan relawan dari Pak Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono dan lain sebagainya. Ada juga dari ini Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Ikut itu. Nah, dulu beliau itu juga buat tugas Ketua Umum Gerakan Relawan Pak Anies dan Pak Sedan. Mungkin ada potensi yang menarik. Ya, artinya kita melihat dinamika seperti ini, kita coba mensinergikan dan berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Tentunya kita terbuka, pasti sesama partai pendukung Pak Anies juga punya ruang, punya peluang yang sama. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana masyarakat kita juga intinya bisa hadirnya kita ini membawa suasana yang harmonis. Nah, artinya masyarakat merasakan aman dan nyaman. Jadi jangan sampai ada kegiatan politik yang hanya memperkeruh suasana tapi tidak memberikan hidup nyata di tengah masyarakat. Ya, pesan Pak Anies Baswedan kepada kita semua selalu bagaimana kita berjuang bersama, selalu menghargai perbedaan, walaupun ada bahasa-bahasa yang tidak atau kurang berkenan, ya anggap aja sebagai pembelajaran. Tapi tentunya kita punya niat yang sama, walaupun kita mungkin beda calon presiden, tapi kita tetap menjaga persatuan-persatuan untuk membangkitkan Indonesia yang lebih baik lagi. Gimana? Nah, kalau itu saya belum bisa memastikan. Nanti bisa tanya Pak Jenderal atau ketua partai. Kenapa maju di 2024 sebagai wali kota Bekasi? Ya, pertama begini, memang saya sebelumnya itu juga pernah artinya ya mengalami masa-masa sebagai relawan ya, sebagai pegiat sosial, dan alhamdulillah dengan adanya dukungan moral dari masyarakat, dari tokoh-tokoh di Kota Bekasi,
memberikan peluang dan ruang yang dimana kita, khususnya saya dari Partai Nasdem, untuk berkompetisi untuk meramaikan bursa calon kepala daerah Kota Bekasi. Ya, semoga-moga saja dengan adanya dukungan dari teman-teman media, seluruh masyarakat bisa memberikan saya manfaat yang lebih untuk Kota Bekasi ke depan. Apa yang menjadikan Bapak untuk maju, Pak? Ya, dan awalnya juga pertahanan, Pak. Ya, jadi begini. Dalam kompetisi itu kan kita dijamin oleh konstitusi. Jadi siapapun warga negara berhak untuk mencalonkan baik kepala daerah Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat, maupun kepala negara sebagai presiden Republik Indonesia. Nah, kita di sini artinya menjalankan hak konstitusional kita menggapai sebuah kemenangan tapi dengan cara yang membahagiakan semua. Saya rasa begitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.